Hai Mak Tok. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Mak Tok harap semuanya sehat-sehat dan ceria selalu. Pada kali ini Mak Tok nak kongsikan ilmu bagaimana untuk menjahit sarung bantal peluk atau bantal dakap ataupun bantal guling, ya. Mak Tok namakan sarung bantal peluk kali ini sarung bantal peluk C, ya. Mak Tok nak ulang sekali lagi, ya. Bila kita nak jahit sarung bantal peluk, kita kena ukur dulu bantal peluk, ya. Jadi kalau Mak Tok bagi ukuran bantal peluk Mak Tok jangan ikut, ya. Ukuran bantal peluk Mak Tok, yang ni Mak Tok punya bantal peluk. Jadi masing-masing punya bantal peluk, jadi kena ukur bantal peluk sendiri, ya. Sekarang Mak Tok tunjuk sekali lagi macam mana nak ukur bantal peluk. Okey, kita ambil ni, ya. Letak tengah-tengah macam ni. Mula dari tengah-tengah. Okey. Sampai di tengah sebelah sini pula. Jadi panjang bantal peluk Mak Tok 45 inci. Jadi 45 inci ni sama dengan 115 cm. Lepas itu, bila kita dah tahu panjang bantal peluk, kita kena tambah, ya. Di sini untuk kaedah C ni, ya, kita tambah panjang bantal peluk kita ni tambah 5 inci. Jadi 45 inci tambah 5 inci jadi 50 inci. Atau dalam sentimeter 115 cm, ya. 115 cm tambah 13 cm. Jadi 128 cm. Jadi nanti kita akan gunting panjang kain itu ialah 50 inci atau 128 cm. Lepas itu kita kena ukur ni keliling ni, ukur lilit bantal peluk ni yang Mak Tok punya 28 inci, ya. 28 inci ni sama dengan 71 cm. Okey, bahagian tadi panjang, sekarang ni bahagian lebar bantal peluk nanti, ya, kainnya tu kita akan tambah. Kita tambah 28 inci tambah 3 inci akan jadi 31 inci. Jadi ukur lilit bantal peluk ni akan menjadi lebar kepada kain yang akan digunting. Jadi dalam senti 71 cm lebarnya tambah dengan 8 cm. Maka jadi 79 cm. Okey, dapat dah, ya. Ini rasanya sebagai ulang kaji, ya. Jadi sekarang ni Mak Tok dah siap, ya. Dah siap gunting dah. Siap gunting dah ni kain, ya, untuk sarung bantal ni. Panjang dia ni, ha, ni yang panjang ni adalah 50 inci lah, ya, atau 128 cm. Dan lebarnya ni ialah 31 inci atau 79 cm. Okey, kita guna sekeping sahaja. Okey. Lepas itu, di hujung bantal peluk nanti kita akan buat kedutan, ya. Kedutan atau ruffle-nya. Jadi Mak Tok gunakan kain plain, ya. Ini kalau sahabat-sahabat di sana panggil kain plain apa? Polos. Ya, betul ke? Sahabat-sahabat di Indonesia, ya. Dia sebut ni polos, kain polos. Plain, ya, kain kosong macam ni, ya, tak ada corak.
Jadi ukuran dia mestilah sama dengan ukuran lebar, lebar badan sarung bantal tadi, ya. Sebab kita nak bubuh di hujung, kedua-dua hujung sarung bantal. Jadi apanya, jadi apa, panjangnya 31 inci ataupun 79 cm. Dan lebarnya ni patut buat hanya 4.5 inci ataupun lebih kurang 11.5 cm. Ya, lebar untuk kedutan di hujung bantal peluk nanti. Jadi kalau ni kain ni untuk hujung ni, kita boleh gunakan corak yang sama dengan badan bantal peluk ni, ya. Patut saja guna kain polos ni, kain plain ni, supaya nampak, jadi nampak nanti perbezaan dia tu ni. Kita boleh guna corak yang sama. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni ialah kita nak kena sambung lah, kena jahit di ni. Masa nak jahit, okay, pastikan kain yang corak betul. Ni corak belakang dia. Ha, ni yang betul ni duduk di duduk di atas, ya. Dan yang ini tak nampak, ya. Mana satu, tapi kalau orang yang pandai tu dia tahu yang mana satu yang betul, ya. Okey. Jadi yang betul bertemu dengan yang betul lah, ya. Corak yang maknanya corak yang cantik tu sama dengan yang cantik. Okey. Kita pin lah sini. Kena buat dua-dua hujung. Nanti bila kita jahit, jahit lebar jahitan tu dalam suku inci saja, ya. Suku inci ni lebih kurang berapa, ya? Kurang 1 cm lah, ya. 1 cm. Jadi sekarang kita nak jahit, ya. Patut dah habis dah jahit. Patut tak tunjuklah cara nak jahit, sebab jahitnya jahit lurus saja macam ni. Nampak tak? Patut guna benang warna putih, bagi nampak. Nampak, ya. Boleh 1 cm, ya, lebar, ataupun boleh ikut besar tapak mesin jahit tu, sepatu punya tu, ya, sebesar sepatu. Okay, sekarang ni kita nak iron. Yang lebihan ni kita gunting. Ayun dia. Terbuka ni. Dan ayun. Kalau rasa jahitan ni kecil sangat, boleh dibesarkan, ya. Boleh buat 1/2 inci ke. Jadi kalau 1/2 inci ni, lebar yang ni ni boleh tambah sikit lah, ya. Jadi 5 inci, yang ni 4.5 inci saja, ya. Lebar
terpulang lah kepada kita, kita nak apa tu, dia punya apa, kedutan di hujung bantal peluk tu kita nak dia lebar ke ataupun tak mau lebar sangat, itu terpulang lah ya. Lebihnya nanti kita gunting. Lepas itu kita nak iron lebih kurang, saya tengok ya, 3 suku inci, lebih kurang tu ya, 3 suku inci ni tanda supaya sama nanti besar dia. Okay, 3 suku inci ni sampai sini. Sekejap ya. Buat kerja macam ni lah, slow. Kalau orang muda-muda ni buat kerja pantas, orang muda. Okay, mana tadi? Orang macam tu. Hujung ni pula kita iron. Tiga suku inci, 3 suku inci itu lebih kurang 2 cm, ya, 2 cm. Kita iron dia macam ni. Yang ni untuk buat apa ni, kedutan atau ruffle di hujung sarung bantal. Ingat tak?
kita punya panjang sarung bantal tadi. Kita tambah berapa? Tambah 5 kan? Ha. Itulah tujuan dia tu. Sebab nanti kita nak jahitkan ke sini ya. Ha, kita dah ambil dah kain ni untuk jadikan ruffle di hujung tu. Itu sebabnya kita tambah 5 je. Kalau kita tak tambah, sekali lagi sarung bantal ni jadi pendek. Sekarang ni ya, nah di sini ni kita nak potong setengah inci sahaja, kita akan potong ya daripada garisan ni yang kita lipat, kita iron tadi. Kita akan potong satu garisan di sini lebar daripada garisan yang kita iron tadi setengah inci. Lepas itu yang kita nak potong tu ialah tiga suku inci. Ha, nanti kita akan potong macam ni ya, buat semua. Kat sini tadi berapa? Setengah ya, setengah inci. Lepas tu yang akan dipotong ialah tiga suku inci. Garisan tu macam ni. Okey, sebelah lagi, sebelah lagi. Setengah inci. Lepas itu tiga suku inci. Garisan dia ini inci. Lepas itu tiga suku inci. Jadi kita nak apa? Nak potong. Potong tahu tak potong? Ha, macam ni. Ha, dekat garisan ni kita potong. Kita kat situ je lah. Okay. Mana gunting nak tuk lagi ni? Ni besar sangat gunting ni. Jadi dia nak lipat macam ni kan? Ha? Yang ni nak lipat. Nak lipat. Kita tunjuk eh. Nak lipat macam ni. Lepas tu dia akan jadi macam ni. Lepas tu lipat macam ni. Okey. Jadi sekarang ni Mak Tok sebelum kita lipat nak jahit ke sini ni. Yang ni ni Mak Tok nak jahit ya. Jahit sebab kalau tak jahit nanti bila kita nak masukkan tali dia tersekat kat sini. Lebih baik dijahit ni. Sekejap ya. Mak Tok jahit sekejap. Mak Tok dah jahit dah ya yang tadi yang kita gunting tadi.
patutnya kita lipat ya, lipat lepas tu lipat macam ni, nanti kita jahit. Ada orang buat lipat saja, tapi Mak Tok lebih suka nak jahit di sini ya, sebab ada sebabnya tu, sebab Mak Tok nak jahit tu nanti Mak Tok bagi tahu kenapa nak jahit tu. Okey, Mak Tok dah jahit dah ke semua. Jadi sekarang ni kita nak buat, kita lipat semula tempat yang kita dah iron tadi. Okey. Yang ni pun tadi kita dah iron. Lepas itu kita pin kat sini. Pastikan betul-betul ni. Jangan bagi dia berkedut. Jadi apa yang kita nak buat selepas ni ialah kita jahit ni terus sampai kat sini. Jadi Mak Tok buat sebelah lagi. Ya, yang ni tadi dah jahit ya. Kita turunkan. Tadi kita gunting ni tadi ni setengah inci. Masa kita lipat yang ni 3 suku inci. Jadi masa kita jahit nanti, maknanya ya apa, jahitan tu akan kena di sinilah ya. Kalau tak kena nanti dia terbuka lah ya. Pastikan. Okey, jom kita pergi jahit ni. Sekarang kita jahit dari sini lah ya. Di ujung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok jarak ni ya. Tepi dengan sepatu mesin ni. Jarak macam tu. Jadi kita kekalkan jarak tu sampai ke hujung ya. Kalau kita ada benang warna sama macam kain ni, kita gunalah benang yang sama warna, lebih cantik ya, hasilnya lebih cantik. Ini Mak Tok guna warna putih. Tengok, takut tak
terjahit yang bawah tu. Sampai ujung ni sampai dahnya. Okey. Lalu dan jahit sebelah lagi. Okey. Tu dah habis jahit ya. Ni dua-dua belah dah habis jahit yang ni. Lepas itu elok kita iron lah ya, iron. Iron sini. Kan? Dah nampak yang ni sebagai apa? Kedut-kedut di hujung sarung bantal kan? Jadi kalau nak ikut sebenarnya, kita akan lipat dia. Temukan macam ni. Ya. Jadi kita akan cantumlah ni. Dua-dua belah ni. Kita akan jahit di sini ni. Jahit sampai hujung. Lepas jahit, kita akan jahit tepi. Ya, jahit tepi. Obras ya. Kita obras dia. Lepas tu kira dah habis, selesai. Tapi sekarang macam mana? Kalau kata kita tidak ada mesin obras, nak buat macam mana? Ha. Jadi Mak Tok buat macam inilah. Bila kita boleh buat jahitan dua kali. Okey. Kalau nak buat jahitan dua kali, kita lipat temukan di sini. Tapi ya, yang ni kain ni di sebelah dua yang cantik tu kena duduk di luar macam ni. Jadi kita jahit kecil saja jahitan dia, sebesar sepatu tu. Nanti kita terbalikkan, kita akan jahit sekali lagi. Jadi tak perlu obras ya. Tak perlu jahit tepi dah. Kita buat macam itulah. Sebab bukan semua orang ada mesin jahit tepi kan. Tunjuk cara jahit tak memerlukan mesin jahit tepi. Jadi kalau kita nak buat jahit dua kali, pastikan ya, pastikan bila kita nak jahit, pastikan belah ni, kain yang sebelah luar ni berada di luar ya. Kita jahit ya, jangan jahit tebal-tebal ya. Nipis saja ya. Jahitannya tu nipis saja, sebab kita nak, sekali lagi nanti kita nak jahit sekali lagi ya. Jadi kalau tebal nanti jahit sekali lagi, jahitan lebihan kain tu takut terkeluar daripada jahitan yang kedua. Sekejap Mak Tok jahit dulu. Nanti Mak Tok tunjuk macam mana yang dikatakan kecil, jahitan kecil. Okey, Mak Tok dah jahit dah ya. Tepi ni tengok ya, jahitan dia boleh nampak tak? Ni. Kecil sahaja jahitan dia. Ya, jahit sampai hujung ni. Ya. Jahit sampai hujung. Sekarang ni kita nak
terbalikkan. Terbalikkan. Okay. Terbalikkan dia. Yang paling eloknya kita iron. Ya. Yeah. Iron tempat jahitan tadi tu. Ya. Ha. Ini tempat kita jahit tadi kita iron. Bagi flat. Ha. Lepas ni kita akan jahit sekali lagi lah. Ha, yang kat sini ni ha. Ha, jahit lagi dia betul-betul ni. Jadi kita jahit yang ni, jahitan tu lebih besar daripada yang awal tadi. Jadi lebihan kain yang kita jahit awal tadi tak terkeluar ya. Ini kita kena flatkan dia, picit-picit lah dengan jari ni. Ha, bagi dia betul-betul flat. Ya, sama. Kita jadi bila kita jahit dua kali macam ni, jahitan itu tegap ya, dia tak akan terkeluar. Tak akan kain tak akan berbulu-bulu. Walaupun kita tak obras dia atau jahit tepi dia, tapi kita jahit dua kali boleh tahan lama jahitan tu. Jadi boleh guna lama lah bantal peluk. Bantal peluk tak koyak. Sekarang Mak Tok nak jahit. Kita nak jahit betul-betul kat sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ya besarnya tu berapa. Kita tengok kat ni tapak atau sepatu ni, dia duduk kat mana ni. Jadi kita mata tu tengok dekat sini. Maknanya jarak dia tu sentiasa sama. Jadi dia akan sama besar lah sampai habis kat hujung. Jarak ni kena sama.
dah habis jahit sekali lagi ya. Ha, sampai ke hujung. Maknanya sekarang ni dah habislah ya. Dah okeylah dah ni. Terbalikkan. Kita tengok apa jadinya. Ha, kita terbalikkan. Kita cek tengok ni jahitan tadi. Ha, ada tak yang terkeluar apa ni kain? Ha, tengok dah. Cek dah, tak ada dah ya. Ha, jadi sekarang ni kita nak masukkan tali. Jadi Mak Tu tak buat dan tak jahit tali dia. Cuma gunakan yang ni lah, tali yang Mak Tu beli ni. Okay, Mak Tu nak guna ni ya, untuk tak dua lah sebab dia ni nipis lah kain tali ni. Masukkan tali kat sini lah. Ini kira selesailah ya, sarung bantal peluk atau sarung bantal dakap atau sarung bantal guling ya. Keedah jahitan C. Okey, nampak tak yang kita jahit tadi ni masa kita gunting tu, lepas tu Mak Tu kata jahit kan. Sebab bila kita nak masukkan ni, bila nak keluar sini, kalau tak berjahit kadang-kadang termasuk celah kain tu. Jadi susah, kadang puas nak apakan ya. Jadi yang ni tak ada, dia tak masuk sebab kita dah jahit. Itu sebabnya Mak Tu jahit ya. Boleh je kalau lipat tak payah jahit, tapi masalah yang tu lah. Suka-sukalah nak jahit ke tak nak jahit. Mak Tu jahit. Okay, yang ni tali ni ada orang dia jahit ya. Dia lipat-lipat macam ni. Lipat macam ni ya. Lepas tu dia jahit kat segi macam tu. Yang ni Mak Tu tak jahit pun. Mak Tu simpul saja. Simpulkan sini. Kalau kita guna tali yang kita jahit sendiri, kadang-kadang tali itu lebar ya. Lepas tu dia apa ni keras ya. Nah, yang ni lembut. Jadi kalau kita guna tali yang kita buat sendiri, pastikan lubang untuk apa ni? Alamak. Dia dah tercabut dah pula. Sekejap. Lubang untuk tali ni kena besar lah ya. Ni dia tercabut. Sekejap. Inilah sebab dia ni, nampak dia nipis sangat. Nipis sangat. Cengkam.
masukkan bantal. Tengok. Lebar bantal tadi waktu apa tambah 3 inci ya. Kalau 3 inci itu oi 3 inci berapa cm? 8 cm ya, 3 inci. Jadi kira okeylah ya, tak ketat sangat ya. Sedang elok ah macam ni. Kita mungkin ada yang tak tahu. Tahu nak apa? Nak ikat. Atau ikat macam ni. Ni. Ha, buat macam ni ya. Ni. Satu pendek, satu panjang. Okey. Ni yang pendek. Lepas tu, ni yang panjang. Ikat. Yang simpul ni. Ha, macam tu. Lepas tu kita sorokkan dia ke dalam. Ha, dia jadilah macam ni. Okey tak? Ha. Ya. Yeah. Sekali lagi. Ni orang muda-muda. Nanti mak dia suruh ganti sarung bantal peluk. Ha, bila ganti tak tahu nak ikat. Ni belajar ikat. Macam mana nak ikat sarung bantal peluk macam ni ya. Buat ni. Ni boleh tarik ni, salah satu dia mesti boleh tarik. Ha, okey. Satu ni simpul macam tu, masuk dalam ni, sorokkan dia. Dia jadi macam ni. Beza ya, beza. Ni apa kaedah C dengan B ni ya. Kaedah C cuba tengok ni, dia bercantum ya. Kalau kaedah B, tengok kaedah B, ha, ni dia tak bercantum. Ha, kaedah C ni tengok, ha ni nampak tak dia bercantum. Jadi kalau nak buat yang ni sama ya, kainnya sama, dia boleh guna kaedah C. Kain yang sama ni boleh buat semua kaedah. A boleh, B pun boleh, C pun boleh. Ha, kalau untuk maknanya apa ya, kalau hujung dia, ha, ruffle dia ni kita buat kombinasi, maknanya plain, kain plain, boleh guna kaedah B dan C. A tak boleh sebab A dia kita guna sekeping sahaja kain ya. Ha, jadi ingat tak kita pernah buat kedut di hujung ya. Kedut di hujung ni ruffle kombinasi. Ingat tak yang ni, ha, B. Ha, ruffle kombinasi ni ya memang guna kaedah B sahaja. C pun atau rasa susah ya, tak boleh. Kalau boleh pun ha, kena fikirkanlah macam mana nak buat. Tapi yang senang guna kaedah B. Ha, jadi kalau macam ni ni boleh guna A, boleh guna B, boleh guna C pun boleh guna. Jadi ha, sekianlah perkongsian ilmu Mak Tok hari ini, cara menjahit bantal peluk atau bantal dakap ataupun bantal guling. Bolehlah yang baru-baru nak belajar tu dah boleh cuba ya. Cuba untuk jahit sendiri dan pakai sendiri. Hingga bertemu di video Mak Tok seterusnya insya-Allah kalau dipanjangkan umur. Jangan lupa subscribe, like dan share video Mak Tok.
kepada semua yang telah subscribe video Mak Tok dan memberi kerjasama sudi menonton video Mak Tok. Mak Tok ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye, Mak Tok.